Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di video channel Catatan Videon. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan menyajikan sebuah tutorial untuk kalian semua. Tutorial kali ini yaitu bagaimana cara memasang standar segitiga pedok merek set untuk sepeda MTB. Seperti yang kalian lihat, saya sudah sediakan satu buah sepeda MTB dan satu buah pedok standar segitiga merek set. Kalian ikuti saja tutorialnya sampai selesai. Terima kasih. Oke guys, langsung saja kita unboxing standar segitiga pedok ini. Ini sudah saya bahas reviewnya di video sebelumnya. Jadi saya akan langsung praktekan bagaimana cara memasang pedok di sepeda MTB untuk ukuran 26 ya. Nah, kalau yang sebelah kiri kalian lihat, cari yang ada untuk quick release-nya. Ini nanti kalian pasangkan di bagian sepeda yang ada quick release-nya seperti ini. Ini untuk bagian quick release. Oke, pertama kita kendorkan terlebih dahulu bagian kiri dan bagian kanan dengan memutar yang seperti berbentuk seperti ini dengan berlawanan arah. Kemudian kalian nanti akan dipasang seperti ini ya. Kalau udah pas, tinggal dipindah kembali. Nah, sekarang kita pasang terlebih dahulu yang bagian kanan. Nanti untuk bagian kerilisnya kalian sesuaikan baik-baik ya. Seperti ini kalian ikuti. Jika ada kencang, kalian bisa kalian tarik ya. Oke, jika sudah pas, kemudian kalian pindahkan kembali bagian luar pedoknya. Paskan kembali setelah rodanya sudah terlihat mengganda atau masih nempel dengan sebagian. Jadi tutorial ini saya berikan untuk kalian yang memang mau masang pedok berbarengan dengan standar samping yang ada ya, yang ada pada bawah sepeda. Jadinya seperti ini. Oke, jika kurang tinggi kalian bisa atur kembali. Dan lihat, ini adalah bagian quick release yang tadi saya tunjukkan. Dan ini ada, masih ada standar sampingnya ya. Untuk posisi tinggi rendahnya kalian bisa sesuaikan ya. Apakah sudah cukup tinggi, tidak menempel sama ubin. Dan ini bagian kanannya guys. Oke guys, itulah tutorial singkat dari saya hari ini bagaimana cara memasang pedok untuk sepeda gunung dengan standar segitiga. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam dari Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.